selamat kembali dalam channel kami. Jangan lupa subscribe, share dan likekan channel kami. Sebelum kita memulakan rancangan kita hari ini, kita punya adventure hari ini. Saya mau kasih tahu sedikit. Hari ini kita baru pulang ambil lauk dengan istri saya tadi petang. Jadi sekarang kita punya channel, kita punya tajuk utama ialah cara masak-masak dia. Okey, kita punya sayur yang kita dapat hari ini adalah, jom kita tengok. Kita ada paku pakis. Kita ada kulat-kulat sawit. Ya guys, ini yang besar punya guys. Macam ini rupa dia guys. Yang kita dapat yang tempoh hari dalam video yang sebelum ini, kita cuma dapat yang macam ini saja. Nah dia. Contoh macam ini dia. Kan ada anda ada macam ini saja kan? Okey, baik. Terima kasih. Okey guys, ikutilah. Oh ya, hampir terlupa guys. Hampir terlupa kita punya menu. Ini menu utama kita hari ini, daun ubi guys. Berapa hari ini tidak makan sayur. Rindu betul perasaan saya ini. Okey, kita mau tanya chef. Apa saja bahan untuk dicampurkan dalam masakan yang ini? Ya, apa saja bahan dia masuk? Macam biasa lah. Macam biasa? Halia. Halia. Bawang putih. Bawang putih. Lengkuas. Lengkuas. Sama cabai. Sama cabai. Okey, itu saja. Okey. Kita akan ikuti selanjutnya. Lengkuas pun perlu ditutup juga ya, Mak? Ya. Okey, lengkuas ditutup juga. Sampai hancur ke tidak? Tidak. Tidak payahlah, tidak hancur-hancur lah. Sikit-sikit lah. Jadi prosesnya macam ini ya guys, semua macam ini. Okey. Jadi kita punya daun ubi ni mau kita mau tutup ke ataupun kita mau kelupas-kelupas saja. Tutup. Tutup yang terbaik guys. Kalau kelupas kurang guys. Kalau kita berak guys, besok pagi guys dia punya daun ni penting macam ini guys. So make sure you guys eat kunyah betul-betul. Ya. Yeah. Ini adalah chef di parti kita. Boleh? Baik, kita pun ikut sama tolong juga ambil bawang putih. Bawang putih berapa ulas? Satu ulas? Okey, satu lah, satu inilah. Ada apa-apa lagi? Bawang merah? Bawang merah ataupun ini? Apa ni? Bicing mi sedap? Tak. Dan guys, saya ada petai juga guys. Ini satu, dua, tiga. Tiga saja. Dan saya mau suruh bini saya rebus nanti. Lama tidak makan petai guys. Ini pakcik Adin yang bagi. Pakcik Adin bagi ini petai. Itu pakcik Kuibo bagi banana pisang. Okey guys, saya punya petai sudah siap guys. Favorite saya petai ini. Jom ikuti saya macam mana saya buat ya. Saya punya style lah. Ini saya sudah rebus ya guys. Dia lama juga rebus dia ni. Dalam 5 minit. 10 minit lah. Tipun juga 5 minit. Panas. Panas. Orang juga guys, kalau ada yang kawan saya yang berbangsa Melanau, dia makan juga nih, semua ini dia makan nih. Dia tidak buang macam kita nih, kita ambil isi dia. Mereka pun makan semua ini lah, boleh makan. Itu sambal lah, makan dengan sambal.
Sesudah itu kita guna inilah garam. Saya suka simpan dengan garam. Mix well. Okay guys, kita punya daun ubi, kita mak tutup dia halus sehalus-halus seperti yang ini ya guys. Ah, halus macam ini guys. Masih tak pun nanti guys. Saksikan nanti. Baik, seterusnya bawang. Bawang merah, bawang putih dan apa tu halia. Okey. Seterusnya kita nak tos. Bantu ditos. Kita menggunakan air daripada Gunung Ledang. Gunung Santubong. Ini kali Gunung Santubong. Besok kita pakai air Gunung Kinabalu pula. Sungguh-sungguh proses, sungguh murni. Bagikan air yang dimandi oleh bidadari. Ini orang memang kuat minat sama bidadari lah. Okey. Khususnya bahan-bahan untuk sayur daun ubi kita ialah cili putih. Cili putih kan? Ya. Baik. Adik kecil ini yang memotong. Menolong motong juga. Okey, menu kita hari ini ialah daun ubi. Daun ubi yang ditutup. Panaskan first thing first, panaskan itu minyak. Minyak yang kita gunakan minyak apa kata? Minyak babi. Okey, minyak babi hutan. Kita guna dan terusnya ramuan tak lain tak bukan hasil tutupan bawang merah, bawang putih. Cik. Apa ini? Apa lagi? Halia dengan lengkuas. Halia dengan lengkuas yang ditutup. Seharusnya anda berikan saya tadi awal. Belum ada yang mana. Oh yang ini. Maafkan saya guys. Ini tutup lengkuas dengan halia. Halia yang ini. Kita masukkan ini dulu dahulu. Gaul-gaul. Sehingga bau naik dan warna keperangan. Cili putih. Seterusnya cili putih. Seterusnya bahan asal kita yaitu daun ubi yang telah ditumbuk halus-halus guys. Maafkan saya guys, agak bergabus-gabus sikit sebab sekarang cuaca di tempat di kebun kita ini adalah sekitar berapa darjah Celsius? Mana kita punya termometer? Sekitar 20, mungkin 20 berapa ni? 23. 24, 23. Sejuk. Pasal tu dia punya wap tu naik-naik. Tengok guys, setelah kita isteri saya gaul-gaul, nampak macam sedap betul. Ya lama. Okey, garam pilihan daripada chef kita ialah garam kasar ya guys. Sekasar-kasar yang boleh.
garam kasar. Pilihan kita adalah garam kasar bagi tujuan untuk penyerapan yang lebih baik, kemungkinan saya kurang pasti, tapi itulah head chef kita panggil macam itu, kita ikutlah. Kita nanti kita duduk. Kita apa nama? Okay. Mana? Halaman. Mana? Halaman ni. Sementara istri saya mengambil, saya ambil alih. Saya mengambil alih, mencampur gaurkan. Baik, istri saya balik sudah. Makai. Kita gunakan terus sikit. Namanya mekai, kami panggil dia mekai, iaitu sejenis daun tapi dia punya perasa ni, dia punya rasa macam umami. Maksud saya umami ni dia rasa macam ajinomoto lah. Rasa umami. Umami. Menggantikan. Kira menggantikan ajinomoto. Kalau kalau ada ini lebih baik daripada ajinomoto. Bicing ataupun bicing. Ini nama ni. Seterusnya guys adalah khas daging masak kicap kita yang dibuat tempoh hari. Ini adalah yang terbaik optionnya, yang terbaik untuk bagi mencampurkan untuk sayur daun ubi anda. Jika anda tidak mau campur dengan daging pun boleh, tak ada masalah. Biasanya masakan orang Melayu ni dia punya daun ubi yang versi yang saya tengok dia simpan dengan kita panggil dia keluhing. Kalau dengan kata lain, keropok rangup, iaitu daging kulit babi yang telah digoreng rangup. Kita masukkan air, air panas. Ini life hacks dia. Sebenarnya tak banyak yang tahu. Lagi. Kami ketek-ketek nak kacau. Okey. Okay, dang ni kan pakai aji de motor nak. Seperti yang guys lihat, betul-betul banyak wap-wap yang dang lo kan tiak nak. Di sini kerana cuaca di tempat kami ini sangat-sangat sejuk. 18 ke 23 darjah Celsius. Penambahan garam balik guys sebab kita sudah tambah air. Okay. Nah. Baik, kita chef ini. Dan kita masak. Chef tadi. Gula. Okay. Gula dan gula. Dan kita gaul-gaul dia sehingga sebati. Kita tutup. Tunggu dia masak. Okey, baik. Macam sedap ini bau. Hei, mana sepi istri tadi ya? Dia cakap jangan buka dulu. Jaga kau punya diet, dia cakap. Jangan makan-makan saja kau, bah. Gemuk sudah kau tu, bah, dia cakap. Ini saya datang makan curi-curi lah, guys. Hei,
Sudah terupa ini guys. Mari zoom tengok. Lain-lain ini rupa ini. Macam laut orang kaya saja nih guys. Wow. Wow. Inilah daun ubi guys yang kita sudah masak tadi, yang ditutup tadi dengan pelbagai-bagai halangan. Jom, cheers guys. Mari kita cuba. Terus kita ambil bau dulu lah. Apakah? Sedap. Dia punya rasa yang sangat susah saya mau cakap. Memang sangat-sangat sedap. Unik sekali, unik, fantastic, logistik sangat terbaik dari ladang. Dia punya rasa penuh dengan eksotik, sangat unik, lembut, lipunya, bau-bau rasa bawang, bau lengkuas. Pati-pati babi-babi hutan. Bukan pati bangsa-bangsa bersatu ah. Dia punya stok mah. Dia punya stok. Sangat unik, sangat eksotik. Dan ini adalah masakan orang Ulu yang saya sangat-sangat kagumi, yang saya minat sangat-sangat, yang paling saya kegemaran, antara kegemaran saya. Ya guys. Terima kasih guys, ini saja untuk malam ini, untuk hari ini. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Oh, yang satu lagi. Ya, boleh. Satu lagi. Kulat guys. Mari. Mari guys. Dekat sikit guys. Seperti biasalah guys, kita punya from here. Kita punya kulat guys. Yang diambil tadi semuanya fresh belaka kan. Masakan macam biasalah kita punya seri saya masak ni. Ini kulat sawit masak pedas berkuah pekat. Okey. Jom skodeng. Skodeng tengok. Panas. Lembut. Terbaik guys. Terima kasih kerana mengikuti channel kami. Kepada sesiapa kawan-kawan yang masih belum lagi subscribe channel kami, sila subscribe channel kami dan share dan komen video kami. Jangan lupa guys. Terbaik guys. Terbaik dari ladang. Kalau ingin video-video yang terbaru lagi, jangan lupa tekankan tombol loceng yang di sebelah tu. Tekan all, selectkan all supaya anda dapat notifikasi yang terbaru video-video kami. Make sure tidak tertinggal guys. Okay, peace yo. See you next time.